Jambatan angkat atau drawbridge yang menjadi mercu tanda ikonik Baharu Terengganu akan dibuka untuk tempoh percubaan dari 2 Jun hingga 17 Jun ini. Pembukaan selama 16 hari itu memberi peluang kepada orang ramai memanfaatkan kemudahan itu untuk sementara, terutama musim perayaan Aidilfitri. Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN dalam satu kenyataan berkata drawbridge yang menghubungkan Muara Utara dan Muara Selatan Kuala Terengganu akan dibuka seawal 7 pagi. Pada masa sama, operasi pengendalian dan keselamatan laluan akan lebih dicekapkan pada waktu siang hari sebagai permulaan. Bagaimanapun, semua kenderaan tidak dibenarkan berhenti dan pengguna tidak dibenarkan keluar bersiar-siar di sepanjang laluan. Semua jenis kenderaan termasuk kereta dan motosikal dibenarkan melalui kawasan ini. Atas faktor keselamatan, pejalan kaki tidak dibenarkan menggunakan laluan ini. Pengunjung yang ingin mengambil gambar boleh melakukannya dari aras tanah di sekeliling kawasan jambatan dan bukannya dari atas jambatan.